Ya, saya Asnan Andi Setiawan. Saya di sini selaku pimpinan lomba yang ditunjuk untuk mewakili racing komite oleh panitia dari pihak SIFA. Acara ini merupakan gelaran seri ketiga, di mana seri pertama dan kedua sudah terlaksana. Kemudian direncanakan pada tahun ini akan digelar 4 seri minimal, yang mana seri terakhir itu masih dalam tentatif lokasinya di sekitar bulan Oktober. Seri pertama kemarin kita di Klaten dengan total 22 tim meliputi dari 8 provinsi. Kemudian di seri kedua, kebetulan di Breksi waktu itu kita dari total peserta 9 provinsi atau 26 tim, di mana seri 3 ini kita 29 tim, total 86 starter meliputi 14 provinsi di seluruh Indonesia. Dia jalan ke bawah ya, ada pun dari Acara ini 3 hari secara garis besar, di mana kemarin hari Jumat tanggal 25 Agustus itu kita melakukan registrasi ulang dan scrutinering. Jadi scrutinering itu merupakan syarat pokok untuk pelaksanaan kegiatan balap, di mana di situ akan mengecek atau mengontrol kondisi mobil layak atau tidaknya. Kemudian di hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Agustus itu kita buka 4 TS dengan format tim. Jadi hari ini kita memakai regulasi yang dipakai oleh Kejurnas IMI, di mana hari besok tanggal 27 tepatnya hari Minggu kita akan membuka 4 SCS dengan regulasi aturan dari IOF dengan format individual. Satu yang mungkin perlu diinformasikan juga, di mana gelaran ini juga merupakan usaha untuk mengangkat pariwisata sendiri. Jadi kita menggunakan bagian belakang atau belakang dari tebing Breksi, termasuk eksplorisasi bagian yang lebih belakang lagi, di mana itu masih merupakan wilayah dari Kas Desa Sambirejo atau wilayah masuk Taman Tebing Breksi, yang mana bentuk perlombaan ini adalah menggunakan waktu tempuh sebagai penentuan untuk mendapatkan poin tertinggi, di mana peserta yang paling cepat akan dikonversikan ke poin dari 4 TS yang kita buka, nanti diakumulasi untuk menentukan juara. Jadi patokannya di waktu tempuh. Bapak di belakang, miring-miring mobil, Syarat untuk mengikuti perlombaan tentunya mempunyai kendaraan 4x4 dengan spek yang sudah kita periksa sehingga lolos, terutama keamanan yang kita tentukan. Jadi kita mengatur atau menyeleksi kendaraan mulai dari helm. Jadi helm itu aja, jenis helm itu aja kita punya standar, kemudian termasuk spek kendaraan, termasuk bahan dari pipa yang digunakan, termasuk ban ataupun CC. Di mana kita buka 2 kelas untuk format tim, itu kelas 1000 CC dan yang satu adalah kelas FFA atau free for all. Yang untuk individual itu kita buka 4 kelas. Jadi kelas 1000 CC pemula, kemudian kelas 1000 CC non pemula, kemudian kelas under sampai dengan 2000 CC dan kelas FFA. Jadi memang animo peserta dari terutama dari Jogja Jawa Tengah sendiri sangat bagus, sehingga di kali ini kita buka kelas 1000 CC pemula. Itu mengingat untuk pengkaderisasi atlet khususnya di bidang cabang olahraga offroad.
beberapa provinsi dari peserta hampir mencakup semua pulau di Indonesia, dari Sumatera, ada tim dari Jawa Barat tentunya, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, kemudian 3 provinsi dari Kalimantan termasuk Bangka, termasuk Bali dan Lombok, termasuk Sulawesi. Jadi mungkin sebagian besar peserta-peserta para offroader nasional saat ini sedang unjuk kebolehan di Taman Tebing Breksi. Tujuan saat pertama adalah menyalurkan hobi positif dari teman-teman, di mana di situ kita mengadu atau mengasah keterampilan dalam mengemudi. Tetapi di setiap gelaran seri yang kita gelar itu bukan hanya untuk mengasah kemampuan ataupun menyalurkan hobi, tetapi dari seri 1 yang sudah, 2 yang sudah, dan 3 ini pun satu kegiatan, yaitu kegiatan sosial, merupakan wajib dari kita sendiri, termasuk bentuk pengobatan, termasuk pembagian sembako, itu merupakan protap, jadi prosedur tetap dari kita selain kita menyelenggarakan olahraga offroad. Pemain sepak bola dari Persibaya ini ya. Ini Persibaya Junior. Ya. Ini sekarang ternak pleci. Manuk pleci. Ini dari Galena Logistik dan juga Seniore ya. Ini pemain sebetulnya gadis paling diharapkan dengan adanya kejuaraan ini, juara satu, kita ingin mempromosikan ini menjadi satu objek wisata dengan kegiatan ekstrim. Beberapa waktu yang lalu pernah dongil, kamera nih, ada motocross, dan kali ini kita mengadakan offroad. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, promosi wisata, objek wisata Tebing Breksi ini menjadi dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat masyarakat sekitar. Dan selama itu dengan adanya kegiatan ini, kita bisa membina offroader yang masih muda, jadi offroader-offroader.